I said DAWIN. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol merah yang di bawah tombol merah itu kasih padam itu merah itu. Kasih padam. Oh, bye. Enjoy. Halo semua teman-teman. Saya mahasiswa dari Universitas Yaman Kirabang, program studi pendidikan biologi. Hari ini kami akan melakukan praktis. Lagi apa? Halo, hari ini kami ada di hutan dekat kampus. Kami mau melakukan penelitian di hutan lingkungan kampus ini. Kami melakukan penelitian tentang jumlah pohon yang ada di sini, kemudian jenis-jenisnya. Setelah itu nanti kami akan memberikan nama untuk jenis-jenis pohon yang ada di lingkungan kampus ini. Kami dalam kelompok ada berapa orang ya? Ada 4. Ini main teman-teman. Nama saya Maria Fatina Bere, panggil saja Nima ya. Ini baju ini. Plan ekologi. Nah, jadi hari ini kami melakukan penelitian di mata kuliah ekologi tumbuhan.
Kemudian di dalam plot yang 20x20 itu ada 10x10, 5x5, dan 1x1. Nah, di bagian plot ini ada beberapa. Tadi kan sudah hitung ada 26 pohon dengan 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu ada pohon gamal. Ini teman-teman bisa lihat pohon gamal. Pohon gamal ini dia punya batang yang sangat besar. Dan pohon gamal ini memiliki nama latin Gliricidia sepium. Teman-teman bisa lihat sini ada contoh daun pohon gamal. Dia agak sedikit membulat, oval. Teman-teman bisa lihat ini pohonnya. Selanjutnya jenis yang kedua itu ada jati putih. Where is jati putih? Nah, ini teman-teman, ini jati putih. Ini dia punya batangnya lurus tinggi ke atas, berbeda dengan gamal. Kalau gamal tadi masih ada belok-belok itu ke dalam sana, tapi kalau jati putih itu lurus ke atas. Kemudian jati putih ini memiliki nama ilmiah Gemellina arborea. Dia punya daun agak sedikit bentuknya mirip ke apa ya, segi lima begitu daunnya. Kemudian ini apa, batangnya kalau masih muda itu putih-putih, jadi biasa disebut putih-putih. Ah, ini nih teman-teman bisa lihat batangnya. Maaf, ini bentuk dari daun putih-putih. Oh maaf, di bentuk daunnya lebih mirip ke jantung ya. Jantungnya ya, hati-hati ini ke hati. Kemudian kalau masih muda tadi ya, batangnya agak putihan, jadi sering bisa menjadi putih. Selanjutnya jenis yang ketiga tuh ada pohon ini, tapi kita belum tahu ini pohon apa, baik nama daerah ilmiahnya kami juga belum tahu pohon apa, tapi teman-teman bisa lihat batangnya juga tinggi menjulang sama seperti jati tadi, dengan ada corak-corak coklat dan juga putih. Nanti namanya mungkin setelah kami selesai penelitian baru kami kasih tahu ya. Jadi itulah teman-teman deskripsi singkat mengenai dengan 3 jenis pohon yang ada dalam penelitian kami dalam ini, dan juga masih banyak ada jenis-jenis lain. Yang di sana teman-teman itu mahoni di sana, ada mahoni di sana, kemudian ada pohon asam, ada sambi ya. Tapi yang kami teliti sini hanya pohon. Adalah salah satu jenis tanaman, yaitu tanaman alanggiti yang ekstraknya digunakan untuk menyembuhkan penyakit luka pada gusi. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang sakit gusi bengkak, bisa pakai ini daun teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah daun alanggiti, bermanfaat loh, bisa dicoba. Ini banyak spesies pohon, salah satunya ada jati putih, ada gamal, ada pohon ini belum diketahui ya spesiesnya, nanti kami akan cari dulu. Ya, jadi mungkin itu deskripsi singkat mengenai dengan penelitian kami. Terima kasih. Can't miss this chance. Go ahead and get my chance. Kira-kira bagaimana perasaan kalian berada di tengah hutan? Wah, sangat luar biasa. Pokoknya ya, yang namanya melakukan penelitian di hutan ya pasti rasanya baru ya, rasanya baru buat pertama kali. Jadi pasti semangat untuk melakukan penelitian, ya senang lah. Something special that makes me wanna taste you. I want it. Kenapa harus memilih hutan yang terdekat? Kenapa tidak di hutan-hutan lainnya? Kita kan melakukan penelitian tentang tumbuhan. Oh begitu. Sasaran utamanya kan hutan. Kenapa kita harus ambil hutan-hutan di luar sana, sedangkan hutan-hutan yang dekat kampus ya, dekat ini tempat kita sering kuliah itu kita tidak pernah tahu. Jadi ya, saya rasa kenapa kita harus pergi jauh-jauh kalau di sini saja kita bisa melakukan sebuah penelitian. Oh berarti? Ini mengganggu sekali ya, ada gini ya.
Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau mengungkapkan isi hatinya, isi hati kalian tentang praktikum kita hari ini, tentang hutan kita hari ini, hutan yang berada di depan kamu. Tidak ada, tidak ada. Sampai lagi, sampai jumpa ya. Teman-teman, ini hari ini kami sudah selesai melakukan penelitian kami di hutan dekat kampus kami di Universitas Katolik Bidya Mandira Kupang. Ya, semoga video penelitian kami di hutan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa.